Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor. Teman-teman subscribe dimanapun Anda berada. Teman-teman para pemula, di kesempatan kali ini saya akan perdengarkan Matic Neck ya, Suzuki Neck. Ini sangat kasar sekali bunyi di bagian CVT. Ini saya memang sudah buka bautnya tadi ya, namun saya teringat ada baiknya saya bikin video ini untuk memberitahukan kepada teman-teman para pemula yang belum tahu ya apa bunyi berisik di bagian CVT ini dan apa yang salah di dalam. Baik, sebelum saya lanjutkan video ini, kita akan dengarkan dulu. Baik, kita akan coba dengarkan dulu motornya gimana bunyinya. Tolong deh dihidupkan deh. Itu lebih parah lagi ya. Coba digas. Mari gas. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sangat kasar sekali bunyinya di bagian CVT bagian depan ya. Kalau kedengarannya di bagian depan. Mari teman-teman ya, kita akan buka, kita lihat dulu. Namun sebelum saya buka ini, saya doakan dulu teman-teman semua. Semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan semua. Dan Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, teman-teman, kita lanjut membukanya. Nah, ini memang bautnya sudah saya buka tadi ya. Ini tinggal satu saja yang kita buka lagi. Nah, di sini saya juga akan perlihatkan bagaimana nanti posisi ruler ya, posisi ruler yang sebenarnya untuk motor Matic ya. Nah, ini sepertinya memang belum pernah dibuka ya teman-teman ya. Bibel sepertinya masih ori ya, si ori bibelnya memang ini belum pernah dibuka ya, katanya belum pernah dibuka. Kita akan lihat. Oh ya, ini yang lebih parah ya teman-teman ya. Nah ini yang sudah lobok di sini, sudah longgar sekali ya. Nah, ini belum pernah dibuka, kita akan lihat ya posisi ruler yang sebenarnya bagaimana ya. Nah, ini ya posisi rulernya seperti ini. Nah, ini mengarah ke yang lebih tebal ya. Nah, seperti ini, yang ada besinya itu mengarah yang ke sini, yang lebih tebal mengarah ke yang ada lapisan teflon, mengarah ke yang lebih panjang ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini dia mengarah ke yang lebih panjang. Nah, di sini juga mengarah ke yang lebih panjang, artinya terbalik ya. Nah, tadinya di sini dia mengarah ke atas seperti ini. Nah, ketika sampai di sini dia mengarah ke bawah seperti ini ya. Jadi yang ada teflonnya berposisi di sini seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita tidak perlu ini lagi. Nah, baik,
jelas ya teman-teman ya di sini yang permasalahannya. Jadi kita harus mengganti ini. Namun ini sudah ada ya, sudah ada barangnya. Saya ambil dulu. Kita pakai yang ori ya, Suzuki. Nah, ini tinggal kita pasang ya. Nah, ini stick. Nah, untuk ruler juga kita ganti. Rulernya juga sudah peang-peang, kita ganti aja. Ya, ini rulernya sudah ada. Kita tinggal bersihkan ini dulu. Setelah kita bersihkan, lalu kita pasang. Nah, baik sahabat, ini sudah selesai saya cuci semua ya, sudah bersih semua. Dan di sini juga sudah saya beri gemuk di bagian dalam atau kris, gemuk CBT. Nah, ini kita pasang rulernya ya. Nah, kita langsung saja pasang. Nah, di sini saya sudah berikan gemuknya ya, di bagian di sini saya sudah berikan gemuk di dalam ya. Kita pasang seperti itu. Nah, ini ruler. Nah, kita langsung saja pasang ya teman-teman ya. Mati lah mesin tu kan? Oke, selesai ya teman-teman ya. Tinggal kita pemasangan di crankcase-nya. Kita pasang crankcase-nya dulu. Nah, baik sahabat, ini sudah selesai ya. Sudah selesai kita pasang. Mari kita akan coba. Coba dek, hidupkan dek. Bagaimana bunyinya? Kita akan coba dengarkan bunyinya. Mudah-mudahan halus. Nah, ini sangat halus sekali ya dek ya. Sangat halus sekali. Nah, ini masih ada mautnya satu lagi yang belum dikunci ini. Aduh, aduh, aduh. Ya, halus ya bunyinya seperti ini. Nah, coba digeber deh, coba digeber ya, geber. Ya, benar sekali ya. Memang di situ permasalahannya ya, di rumah ruler itu ya, CBT rumah ruler yang bermasalah. Sering sekali di pos di situ yang jadi haus ya teman-teman ya. Jadi untuk servisnya ya teman-teman, itu memang sebenarnya di situ ada servisnya, ada perbaikan juga di situ, sekali 6 bulan sekali ya, atau 3 bulan minimal 6 bulan sekali kita mesti memberikan pelumas di bagian di situ. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.